Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Jumjoy. Pagi ini channel Jumjoy berada di Ciwidey, yaitu tepatnya di Ranca Bali. Sekarang jam menunjukkan jam 6, tapi kabut di sini masih sangat tebal. Selain kabut, anginnya pun masih sangat kencang. Oke, kita bisa lihat di sini, ini semua diselimuti oleh kabut. Bahkan di sini sempat mencapai suhu 13 derajat semalam. Di ketinggian kurang lebih 1747 meter di atas permukaan laut. Kita bisa bayangin ya, tempat wisata yang ketinggiannya 1700. Mantap, dinginnya mantap. Di Ranca Bali ini juga sudah banyak spot-spot selain dengan ciri khas Ranca Bali ini, dengan ciri khas kebun tehnya, karena Ranca Bali ini dikelola oleh PTPN 8, yaitu Perkebunan Nusantara. Selain ciri khas dari Ranca Bali ini kebun teh, di sini juga ada lagi dibangun spot-spot baru. Tuh kelihatan ya, itu adalah spot-spot baru tuh. Nanti di sana juga ada yang namanya taman kincir. Nanti banyak kincir di sana, kincir warna-warni. Kalau dari kejauhan seperti bunga tulip. Coba nanti kita lihat ya. Ini adalah sekeliling dari Ranca Bali Tea Resort. Adalah rumah kayu, salah satu tipe yang ada di Ranca Bali Tea Resort ini. Nah, kebetulan kami menginap di rumah kayu ini. Ini ada 2 unit. Kita menuju ke kolam renangnya ya. Tahu gazebo untuk kita istirahat sambil menunggu anak atau warga kita. Selain anginnya masih kencang, ada ketika hujan atau kabut, jadi bisa basahi alat kabut nantinya. Di sini suhu sekarang
sampai 15 derajat Celsius. Cukup dingin lah ya. Kita yang biasa di suhu di atas 25, kita berada di suhu seperti ini, cukup dingin lah. Kita lihat ya. Sini masih banyak kabut. Ritikan air hujan. Anginnya kencang sekali, men. Bisa dilihat sebenarnya. Dan anginnya kencang sekali. Jadi dia tambah dingin. Udaranya dingin, kabut dan angin. Jadi membuat kita menggigil. Ini sekitaran kebun teh ya. Teh PTPN 8.